Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan GJB di sini. Hari ini tanggal 14 Januari tahun 2024. GJB akan melihat progres perkembangan di simpang susun Setu Selatan. Kita berada tepat di samping musola Al Mutakin dekat gerbang tol Setu Selatan. Kita akan terus selalu memantau progres perkembangan tol Japek 2 Selatan. Terlihat abutmen borpel sudah terpasang di kanan gerbang tol Setu Selatan ini. Jadi nantinya simpang susun Setu Selatan ini akan terkoneksi dengan tol Cimanggis Cibitung tempat saya berdiri sekarang ini. Kita lihat kondisi terkini dari gerbang tol Setu Selatan, hampir mencapai 80% dari pembuatan gerbang tol Setu Selatan. Di sebelah kiri kita lihat yang abutmen untuk simpang susun melakukan pengecoran. Kita akan lanjut lagi nanti ke mengarah ke arah Bantar Gebang. Jadi lihat progres di sisi sebelah tol Manggis Cibitung. Dikarenakan musim penghujan, pekerjaan simpang susun tol Japek 2 Selatan ini terkendala sekali. Sekiranya video GJB ini bermanfaat, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel GJB agar channel GJB semakin maju dan berkembang lagi. Terima kasih.